Juru bicara Nutaya Lianti, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad ngageing warga, anu biasa ngalakonan buka bersama nalika bulan puasa, sangkan mindahkeun waragadna acokeun masyarakat anu teu mampu, anu butuh bantuan kabutuh pokok. Lianti itu Daud pebejeh ka warga pikeun ngalakonan ibadah berjamaah di imahna sewang-sewangan. Nalika diwawancara patali karena prak-prakan ibadah puasa di nama Buna Sasalad Corona atau COVID-19, juru bicara anu oge Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Ahmad ngageing ka warga, sangkan ngalakonan ibadah berjamaah di imahna sewang-sewangan. Diantik itu warga anu biasa ngalakonan buka bersama dina bulan puasa, diperdih mindahkeun waragadna pikeun masyarakat miskin anu merlukeun bantuan sembako. Kita tetap beribadah, kita berzikir, kita bertadarus di bulan Ramadan hanya dibatasi kita lakukan semuanya di rumah. Kalau mau tarawih berjamaah di rumah dengan keluarga inti. Buka bersama sementara ini yang biasanya kita mengundang selain keluarga juga hanya ditolak untuk bisa berbuka puasa bersama baik di rumah atau di tempat luar itu ditiadakan, ya, artinya dilarang, dan saya berharap biaya yang biasanya dikeluarkan untuk buka bersama itu saya berharap bisa disumbangkan kepada masyarakat kita yang mungkin lebih banyak yang membutuhkan. Budi Hartati, Bandung TV.